Halo sahabat kakak aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di sahabat kakak aja. Nah kali ini saya mau unboxing nih, yaitu spion jalu dari online ini. Harganya ini sekitar berapa ya, di sini tuh cuma 72.622 perak ya di sini, dan lagi diskon ya, biasanya 75 ribuan. Nah berhubung kemarin saya menggunakan spion jalu menggunakan tanduk begini ya. Namun kalau misalkan stang panjang ini kurang mantep, kalau misalkan pakai ginian mungkin sudah bosan aja. Kita simpan dulu aja, ganti yang baru, yaitu spion jalu. Yuk kita langsung kita buka. Penasaran banget nih, udah pengen nyobain gitu ya spion jalu yang merek Portemper ini. Sekarang kita langsung buka. Nah ini bentuknya ya, jadi untuk bagian harganya di sini ya tuh. Oke, harganya di sini 72.622 perak gitu ya. Nah sekarang untuk bagian belanjanya di sini, bagian tokonya di mana ya, prioritas ini pengirimannya cepat banget gitu ya, dari perkiraannya kan sekitar tanggal 4, 3 hari lagi gitu ya. Di sini nama ininya ya, pengirimnya nih, oke, UJM 099 shop gitu ya, DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat. Oke, di sini kita langsung aja buka aja. Waduh, penasaran banget. Kita langsung buka aja. Oke, untuk bagian packingnya rapih banget. Di sini kita langsung buka. Wow. Udah menyok. Nah, sekarang kita langsung buka aja barangnya nih. Dari mereknya Protaper ya. Oke, kita langsung buka. Wow, banget. Oke, nah. Barangnya seperti di sini. Cakep banget tuh. Ini kacanya warna biru. Berhubung motor saya ini warnanya biru gitu ya. Oke, din warna biru nih. Ini bagus banget sih sebenarnya, cocok gitu ya dipasang di motor yang stangnya panjang. Oke, di sini buat ininya. Biasanya kalau saya beli ini tuh beli beginian gitu ya, ada kunci L-nya, tapi gak tahu ketinggalan ataupun bagaimana, gak ada kunci L-nya. Ketinggalan lagi kunci L-nya, gimana nerapinnya ya? Mungkin ke bengkel aja. Oke, di sini buat kualitasnya sih ini bagus ya. Di sini kita langsung buka aja. Kita langsung buka biar kalian ini nih. Nih Protaper, dan buat ininya tuh ini stainless. Dan ininya tuh bukan atom ya. Bukan. Oke, bagus banget sih ini buat ngencengin kalian nih. Keras banget. Pokoknya mantap banget dah. Dan di bagian sininya ada ininya ya. Ini semacam ini juga bukan ini ya. Kaleng ini ya, kayak semacam kaleng. Terus di sini ada karet. Dan buat ininya, jadi kalau biasanya kan kalau yang ginian stainless gitu ya. Ini stainless, ada bautnya seperti di sini. Tapi kalau merek Protaper ini tuh semacam kayak karet buat ininya tuh. Jadi mungkin lebih mudah untuk memasukkannya gitu ya. Di sininya buat bautnya pun seperti di sini. Oke, kita langsung. Aduh, udah kepengen banget gimana sih penampilannya kalau misalkan pakai spion. Sebenarnya sih saya udah kemarin udah beli juga spion jalu, tapi bukan merek dari Protaper ya, merek biasa. Kemarin kesenggol, tahu-taunya jatuh dari sininya nih. Untuk produk Protaper sendiri ini kualitasnya kuat banget sih ya. Kuat banget di sini tuh, ininya nggak loncer gitu ya. Pokoknya ini kuat banget tuh. Keras banget, jadi ini pas banget buat sininya pun bisa ngencenginnya juga tuh. Di sini ada bautnya juga buat ngencenginnya juga, biar ini gak goyang gitu ininya. Dan ininya pun biar, pokoknya buat merek Protaper spion jalu, gua bener-bener keren banget dan cocok banget, pas banget. Jadi buat merek Protaper, terima kasih banget. Spionnya ini tambah ganteng gitu ya, menggunakan spion dari merek Protaper ini. Nih, produknya ini ya, mereknya.
pokoknya mantap banget. Jadi kalian harus beli. Ini harganya sekitar 72.000 ya. 72.000 seperti halnya tadi, 72.622. Kasih 73 aja, biasanya ini lagi diskon, biasanya 76 kalau gak salah mah ya, ada diskon. Pokoknya mantap, sekarang kita langsung pasang aja dan seperti apa hasilnya kalau misalkan kita pasang, oke? Dan inilah hasilnya guys, nih spion jalunya ya. Berhubung baru datang, belum saya rapi, belum saya mandiin motornya, jadi agak sedikit kotor ya guys. Nih inilah spion jalunya tuh kan. Terlihat keren banget. Apalagi kalau motornya ini ya, stang panjang. Jadi cocok banget buat pasang spion jalu seperti halnya di sini nih. Tuh. Wih, keren. Pokoknya mantap dah. Jadi tambah pede aja gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai spion jalu ini nggak perlu menggunakan spion atas gitu ya. Jadi kemarin sih saya sempat ini juga, takut dirazia. Ternyata spion jalu meskipun di bawah ini ternyata aman-aman aja gitu. Yang penting bisa ngelirik ke belakang aja. Pokoknya keren banget, mantep buat produknya. Oke.